motor Beat Mas Bro. Motor Beat ini penyakitnya aneh Mas Bro. Kadang-kadang berebet di tarikan tengah Mas Bro. Cuman ini nggak pasti Mas Bro. Kemarin katanya udah di servis kira-kira 2 hari yang lalu. Tapi ini umat lagi Mas Bro, ditarikan tengah. Jadi ditarikan tengah itu kayak ada kayak bensin habis Mas Bro. Berebet-berebet kayak bensin habis. Jadi ini penyakitnya agak nggak pasti ini, jadi penyakit nggak pasti. Karena penyakitnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu loh. Oke Mas Bro, kita oprek-oprek aja Mas Bro. Oke, kita bongkar-bongkar dulu Mas Bro. Ini Mas Bro, kayaknya yang bermasalah injeksinya ini Mas Bro. Pulpamnya kayak ini. Pulpamnya kotor banget ini pulpamnya. Ini kan berarti kalau misal kayak gini kan berarti belum dibuka ini Mas Bro. Oke, kita buka. Oke Mas Bro, kita bongkar pulpamnya, coba kita bongkar pulpamnya. Mas Bro, kita juga jangan sampai lupa ini ada sile Mas Bro. Sini juga ada sile Mas Bro sini. Cuman ini sile nyangkut di dalam ini Mas Bro. Ini ada sile ini. Pokoknya ada sile Mas Bro ini. Masuknya ke sini Mas Bro.
Ini jangan lupa nih pancingnya. Ditekan, sampainya ditekan. Langsung menculang. Nah ini kan bensin ini masih bersih ya Mas Bro. Kelihatan masih bersih. Coba nanti kita buat nyuci ini kotor apa enggak Mas Bro. Cara nyuci pempes jangan terlalu besar tekanannya ya Mas Bro. Pempesnya botol. Mampas saya botol ini rusak jebol, jadi harus hati-hati Mas Bro. Seperti ini masuk ini, kemudian ditiup seperti ini Mas Bro. Bensinnya langsung botak, ini langsung kotor banget. Tapi emang ini permasalahan mungkin ada di full pump-nya Mas Bro. Full pump-nya kotor, jadi nggak bisa neken terlalu deras bensinnya. Nanti kita juga akan coba ukur tekanan rotak Mas Bro. Rotaknya nanti diukur. Suaranya masih kencang Mas Bro, masih tekanannya masih gede. Jadi jangan lupa Mas Bro, untuk hitam itu untuk min, kemudian untuk merah untuk tes, itu cara ngetes rotaknya Mas Bro. Kita rangkai kembali Mas Bro. Mas Bro, kita pasang-pasang dulu Mas Bro. Nanti sekalian kita coba Mas Bro, apakah ditarikan tengah berbet atau enggak ini Mas Bro. Ini tarik keluarnya ini tarikan tengah Mas Bro, tarikan tengah berbet. Kalau dipaksa mati Mas Bro motornya. Mati tapi di shutter bisa lagi Mas Bro. Dan ini belum pasangin karena ini udah masalah banyak tuh.
yang kita sengaja nanti. Kita tadi Mas Bro mudah-mudahan bermanfaat. Kalau terus video kita terus kembali nanti. Kita komentar.